Halo, assalamualaikum. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, bugar, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita masih belajar tentang olahraga permainan. Masih ingatkah kalian pembelajaran olahraga tentang olahraga permainan sebelumnya? Minggu lalu kita telah membahas tentang permainan bola kecil, yaitu permainan kasti. Hari ini kita akan belajar permainan bola kecil, yaitu permainan rondes. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai dengan kompetensi dasar 3.2, 4.2. Tujuan pembelajaran. 1. Mampu menjelaskan permainan rondes. 2. Mampu mempraktikkan kombinasi gerak dasar pada permainan kasti dan rondes. Permainan rondes adalah permainan bola kecil yang berasal dari Inggris dan dimainkan dengan beregu atau kelompok. Teknik bermainnya bersama dengan permainan baseball, softball, dan kasti, yaitu seperti teknik memukul, melempar, dan menangkap bola dengan lapangan berbentuk segi lima. Berikut aturan dan cara permainan rondes. Perlengkapan permainan rondes. Berikutnya adalah teknik dasar dalam permainan rondes dan kasti. Yang pertama adalah teknik memukul bola. Yang kedua adalah berlari. Yang ketiga adalah melempar dan menangkap bola. Teknik lemparan pertama adalah lemparan melambung. 2. Lemparan mendatar. 3. Lemparan menyusur tanah. Teknik tangkapan. 1. Menangkap bola melambung. 2. Menangkap bola mendatar. 3. Menangkap bola menyusur tanah atau lantai. Berikut video lempar tangkap bola melambung. Selanjutnya adalah lempar tangkap bola mendatar. Selanjutnya adalah lempar tangkap bola menyusur tanah. Tugas untuk kalian di rumah adalah menjawab soal di bawah ini. Tulis jawaban kalian di buku, lalu dipoto dan kirim ke nomor Bapak. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.